patut patut digunakan. That's why PN sekarang ini, terutama PN yang mana pro daripada masyarakat India yang pro PN, sekarang ini berkempen. Biarpun kempen belum lagi bermula di kawasan utara Selangor ini, sudah ada beberapa watak dikenali ramai muncul membawa misi tersendiri. Mengakui bukan mahu melihat PH sekaligus kerajaan kalah, mereka mula mengadakan perjumpaan dengan pemimpin komuniti India NGO tertentu. Termasuk kawan saya ni, cuma kawan saya ni tak pergi. Misi individu terbabit yang pernah menjadi menteri dalam kerajaan PH turut disertai bekas pemimpin parti berkenaan serta parti yang akan menjadi rakan PH. Misi mereka ialah mengajak penduduk setempat memboikot PRK berkenaan. Niat kami bukanlah nak membantu PN, tetapi mahu menghantar isyarat kepada Perdana Menteri bahawa masyarakat India tidak puas hati pada kerajaan hari ini. Kami rasa tindakan memboikot PRK ini cara terbaik untuk memberi isyarat tersebut kepada kerajaan, katanya, kata bekas seorang pemimpin DAP yang enggan namanya didedahkan. I think you all boleh guess kot siapa dia. Mengulas lanjut, dia berkata dalam tempoh setahun kerajaan pimpinan Anwar adalah jelas mentadbir negara, jelas kerajaan mengabaikan masyarakat India. Saya nak tahu berapa peruntukan diberikan kepada sekolah Tamil, berapa pelajar India diberi tempat dalam matrikulasi. Sekarang juga buat pertama kali dalam sejarah, tiada wakil Tamil dalam kabinet. Perdana Menteri ada setiausaha politik dari bangsa Melayu dan Cina, tetapi orang India tak diberi peluang. Semua ini kerajaan perlu betulkan. Maka kami minta pengundi India di Kuala Kubu Baru tikam Anwar dalam PRK kali ini. Untuk rekod, Anwar berkata kerajaan tidak pernah mengabaikan masyarakat India di negara ini, sambil menyebut beberapa program untuk kaum India. Kemudian terus Anwar punya ucapan lah. Jika saya tak buat apa-apa untuk masyarakat India, anda berhak tikam saya. Itu kata Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kan, ucapan ini kan. Dato' Sri kata, kita ada 50 juta hanya untuk menampung keluarga India, termasuk pembaikan infrastruktur asas kebersihan di sekolah Tamil. So dikatakan tidak mencukupi. Kempen yang senang berlaku di Kuala Kubu Baru oleh golongan ini adalah bukannya mereka nak suruh dia macam ni. Dia kata untuk masyarakat India, kita jangan turun undi PN. Maksudnya kita tak undi PN, tetapi kalau kamu nak turun, jangan undi PH, atau lebih baik jangan turun mengundi langsung. Itu mesej yang sekarang ini berlegar. Erti kata, kalau kamu turun nak undi, jangan undi PN, buat undi rosak lah, erti kata. Ataupun lebih baik jangan turun mengundi. That is the message that they are trying to send. So diorang dikatakan, menurut maklumat saya dapat, ada lebih 15 NGO telah dikumpulkan dan perkara itu sedang dibincangkan di kalangan mereka. Now persoalan dia, how are the government going to manage this issue? Kerana again, benda ini adalah persepsi. Is how you convey the message, itu yang penting. Bagaimana anda convey the message kepada masyarakat. Yang kita benda ada sorry anda sebut, yang mana ikhtiar tekun infrastruktur sekolah kepada keluarga dan sebagainya, macam-macam bantuan telah diberikan. But how come mereka merasakan seperti seolah-olah tak ada bantuan? Adakah message yang tidak sampai? There is another questions. Kuala Kubu Baru, baru-baru ini saya terima ada satu berita bahawa ada masyarakat India di Kuala Kubu Baru, bukan semua masyarakat India tu, ada leaders of Indians di Kuala Kubu Baru. So, Kuala Kubu Baru ni dia 49% terdiri daripada bukan Melayu, dan sebilangan besar juga adalah masyarakat India. So Kuala Kubu Baru ni menyaksikan ada kumpulan masyarakat India yang pro PN ataupun yang tak bersama dengan PN, tetapi sekarang ini melihat bahawa kenyataan Dato' Sri Anwar Ibrahim tempoh hari mengenai tikam, dia ada satu perkataan tikam tu sebagai satu perkataan yang derogatory. Semalam, dua hari lepas, saya ada jumpa dengan kawan saya, dia pun pemimpin India juga. Dia kata kenyataan Anwar itu, actually Dato' Sri Anwar Ibrahim, dia tanya siapa yang tulis dia punya speech tu. Saya kata saya tak tahu, to be honest I don't know. No please, he shouldn't say those words. That is actually damaging, dia kata. That is actually damaging. Saya kata, words yang mana? Dato' Sri Anwar guna perkataan tikam. Okay. Perkataan tikam tu datang daripada apa? Now, ini adalah Miriam Mokhtar punya page. Anwar's use the word step in is reckless and irresponsible. Now, issue dia macam ni. Dia bermula begini.
Community dia mempersoalkan, terutama melibatkan mitra. Mitra ni satu hal lah. Bagi saya, mitra kembalikan kepada PMO. Okay, apa, itu cerita lain. Tapi bila dia kata dia mempersoalkan tentang mitra, mitra ni adalah satu badan yang sepatutnya memberi bantuan kepada masyarakat India. Tapi permasalahan besar adalah apabila benda itu tak di-manage dengan betul. Bukan ada penyelewengan, bukan. Dia tak nampak benda tu bergerak. Bukan manage tak betul tu kata penyelewengan, bukan. Maksudnya masyarakat India tak nampak benda tu bergerak. Dan baru-baru ini kenyataan daripada Menteri Perpaduan, yang mana mitra bawah dia, dia kata dia pun not interested dia kata dengan mitra ni. Dan tapi pegawai dia kata orang salah faham, not interested tu dengan etiketa lain, whatever lah, kan. So masyarakat India rasa ada quarrel kat situ. So Dato' Sri Anwar Ibrahim membuat satu ucapan. Dan dalam ucapan tu dia kata, kalau ikut bantuan kepada masyarakat India ni, bukan mitra sahaja, di bawah AIM ada berapa puluh juta, di bawah tekun khas untuk masyarakat India ada puluhan juta. Kemudian Ibrahim, dia keluarkan satu kenyataan. Dia kata the solutions to the problem of Indian, dia kata penyelesaian kepada masalah kaum India bukan sahaja melalui Malaysian Indian Transformation Unit atau mitra. Kami juga mempunyai tekun, yang mana kami telah, kerajaan telah mengallocate, telah menyediakan 30 juta ringgit hanya untuk masyarakat India di dalam, bagi micro entrepreneurs. Terdapat juga 50 juta hanya untuk masyarakat keluarga India di bawah amanah ikhtiar, yang juga memberi apa orang kata repairs of essential basic sanitary infrastructure di sekolah-sekolah Tamil. Dan ini perkataan Dato' Sri Anwar Ibrahim, kalau kami tidak melakukan apa-apa kepada masyarakat India, kamu, iaitu masyarakat India, ada hak untuk tikam saya. Okay, perkataan itu adalah tikam saya. Okay, the word, the choice perkataan yang digunakan tu, tikam tu dianggap sebagai derogatory, perkataan yang sepatutnya tidak diucapkan. Okay, sepatutnya perkara itu tidak diucapkan. Tengok, thank you Norlina dan juga siapa seorang ni, Syah Kaizen. Tak patut patut digunakan. That's why PN sekarang ini, terutama PN yang mana pro daripada masyarakat India yang pro PN, sekarang ini berkempen. Biarpun kempen belum lagi bermula di kawasan utara Selangor ini, sudah ada beberapa watak dikenali ramai muncul membawa misi tersendiri, mengakui bukan mahu melihat PH sekaligus kerajaan kalah. Mereka mula mengadakan perjumpaan dengan pemimpin komuniti India NGO tertentu, termasuk kawan saya ni, cuma kawan saya ni tak pergi. Misi individu terbabit yang pernah menjadi menteri dalam kerajaan PH turut disertai bekas pemimpin parti berkenaan serta parti yang akan menjadi rakan PH. Misi mereka ialah mengajak penduduk setempat memboikot PRK berkenaan. Niat kami bukanlah nak membantu PN, tetapi mahu menghantar isyarat kepada Perdana Menteri bahawa masyarakat India tidak puas hati pada kerajaan hari ini. Kami rasa tindakan memboikot PRK ini cara terbaik untuk memberi isyarat tersebut kepada kerajaan, katanya, kata bekas seorang pemimpin DAP yang enggan namanya didedahkan. I think you all boleh guess kat siapa dia. Mengulas lanjut, berkata dalam tempoh setahun kerajaan pimpinan Anwar adalah jelas mentadbir negara, jelas kerajaan mengabaikan masyarakat India. Saya nak tahu berapa peruntukan diberikan kepada sekolah Tamil, berapa pelajar India diberi tempat dalam matrikulasi. Sekarang juga buat pertama kali dalam sejarah, tiada wakil Tamil dalam kabinet. Perdana Menteri ada setiausaha politik dari bangsa Melayu dan Cina, tetapi orang India tak diberi peluang. Semua ini kerajaan perlu betulkan. Maka kami minta pengundi India di Kuala Kubu Baru tikam Anwar dalam PRK kali ini. Untuk rekod, Anwar berkata kerajaan tidak pernah mengabaikan masyarakat India di negara ini, sambil menyebut beberapa program untuk kaum India. Kemudian Tuan Anwar punya ucapan lah, jika saya tak buat apa-apa untuk masyarakat India, anda berhak tikam saya. Itu kata Tuan Anwar Ibrahim, kan, ucapan ini, kan. Tok Sri kata, kita ada 50 juta hanya untuk menampung keluarga India, termasuk pembaikan infrastruktur asas kebersihan di sekolah Tamil. So dikatakan tidak mencukupi. Kempen yang senang berlaku di Kuala Kubu Baru oleh golongan ini adalah, bukannya mereka nak suruh dia macam ni. Dia kata, untuk masyarakat India, kita jangan turun undi PN. Maksudnya kita tak undi PN, tetapi kalau kamu nak turun, jangan undi PH, atau lebih baik jangan turun mengundi langsung. Itu mesej yang sekarang ini berlegar. Erti kata, kalau kamu turun nak undi, jangan undi PN, buat undi rosak lah, erti kata. Ataupun lebih baik jangan turun mengundi. That is the message that they are trying to send. So diorang dikatakan, menurut maklumat saya dapat, ada lebih 15 NGO telah dikumpulkan, dan perkara itu sedang dibincangkan di kalangan mereka.
Now, persoalan dia, how are the government going to manage this issue? Kerana again, benda ini adalah persepsi. It's how you convey the message. Itu yang penting. Bagaimana anda convey the message kepada masyarakat. Yang kita benda ada sudah anda sebut. Yang mana ikhtiar, tekun, infrastruktur sekolah kepada keluarga dan sebagainya. Macam-macam bantuan telah diberikan. But how come mereka merasakan seperti seolah-olah tak ada bantuan? Adakah message yang tidak sampai? There is another question. Macam saya sebut awal tadi. Alright, habis kat situ. Alright, baik. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Terima kasih yang bagi gift, terima kasih yang bagi apa orang kata, super chat dan sebagainya. Terima kasih juga yang maki tadi lah, dapat pahala juga malam ni. Sekian sahaja daripada saya. Selamat malam, pukul 1 suku. Selamat beristirahat, tidurlah wahai permaisuri. Yang penting, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.